apa-apa. Jarak jauh kita. Saya tidak berpikir bisnis. Bisnis saya beda. Biasa. Dan dampaknya sangat dahsyat, khususnya untuk masyarakat dan untuk negeri yang kita cintai. Maka saya mohon mengharapkan media bisa menjadi corong yang objektif, yang benar-benar bagaimana menggugah, membuka siapa yang berwenang untuk segera gerak cepat untuk mengatasi pandemi. Saya dulu bikin one stop service waktu satu pagi, karena saya ingin mempercepat pelayanan publik yang lebih cepat. Tugasnya pemerintah adalah melayani yang lebih cepat. Maka kita sudah terbukti 1000 mungkin sudah ada yang kita kasih. Alhamdulillah sampai sekarang yang kami swab, jadi 5 hari kita kasihkan 5 namanya Ivermectin. 5 hari berturut 1 per 1. Ivermectin setahu saya bukan orang dokter, itu adalah untuk anti parasit, obat cacing. Malah lebih sadisnya ini obat hewan, udah itu aja. Ada. Tapi obat ini sudah dipakai 40 tahun. Gak ada side effect bahayanya, gak ada. Selama kita 1000 lebih yang kita kasih, gak ada keluhan. Gak sama sekali untuk pencegahan maupun penyembuhan. Nah, apa lagi yang harus dipertimbangkan? Kami sudah buktikan semua ini di lapangan. Kita kasih bapak ini komorbid, punya gula, gak ada efeknya. Saya minum juga gak ada itu. Malah saya enteng, badan saya merasa sehat. Jadi maksud kami, kami undang teman-teman ini semua dari Corongga yang objektif. Mudah-mudahan ini pahlawannya hanya BPOM sama Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Pak Menteri mestinya. Kolaborasi bisa dengan Kementerian BUMN, Pak Erick Thohir. Nah, ini kolaborasi ini harus cepat kerjasama dengan instansi ini memutuskan bahwa ini segera dipakai untuk penyembuhan, untuk penyembuhan yang sudah terbukti. Dan C+. Pak, masing-masing manfaatnya Pak bisa dijelaskan Bapak? Wah, saya bukan D3. Yang vitamin C adalah, maaf, juga untuk ketahanan tubuh, untuk vitamin C. Tubuh ini perlu vitamin C. Dan ini yang Ivermectin adalah untuk mematikan virus corona. Itu. Pengalaman kita nggak usah pakai obat-obat yang lain, pakai antibiotik juga tidak. Ya ibu-ibu, ini bapak kira cuma ada 3 macam aja kan? Ini saksi, ini 3 macam ini yang kita berikan ke lapangan. 1, 2, 3. Jadi semua itu. Mudah-mudahan saya kan banyak teman. Saya dengan seperti biasa ya. Oh, iya loh, kalau ini kan iya loh. BPOM, Pak Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan bisa kolaborasi dengan BUMN. Enggak ke BUMN juga enggak apa-apa, BUMN yang punya Indofarma kan, tapi kan farmasi nasional banyak. Ya, bu. Bu. Pak. Ya, mungkin sehat sekali ya. Amin.